sampai juga di parkiran. Belum juga naik udah capek lu. Udah gelis orang gitu. Nih pertama kalinya ngajak Adit naik gunung langsung dikasih hujan. Emang gak boleh naik gunung bocah. Jadi gimana Adit? Lanjut aja Adit. Hah? Hujan Adit? Seumur-umur pertama kali ini. Naik gunung hujan-hujanan. Ada. Kita masih sudah berkali-kali. Iyalin jalan. Welcome to Jumanji. Kabutnya tebel banget, kagak kelihatan depan. Hai bang. Oke. Emang kelihatan bang? Kelihatan orangnya. Jawab bang, foto saya. Apakah itu Sasori dan Nenek Chiyo? Ya, Sasori! Jadi ya kita udah sampai di pos 1. Sekarang waktu menunjukkan pukul 5.24, setengah 6. Ini yang kita dapat tadi di pos 1. Bayarnya per orang 15.000, ada karcis untuk berkemah sama pendakian. Lumayan lah. Murah meriah. Sasori. Capek, Pak? Ayo kemana? Bener balik. Kehela atuh. Bener ya yang punya hajatnya mah semangat banget ya. Dari podium Natuna. Eh nyebrang duluan, ke belakangan. Awas, awas, awas. Kadia mana nih? Jalan bahula. Kadia nih? Oh jalan teman. Jalan bahula. Nih bocah ya. Ngegaras aja kerjaannya lu, makan aja. Bisa aja karena kayak gini. Padahal yang hese nyokot dia daharun. Orang can kayak mau aneh. Ya udah tuh dulu, situ tuh. Ya tuh ada hubung kali hubung. Tadinya apa? Tadinya tata. Kompas mau ada kompas. Lampu lu matiin dulu tuh. Kena matiin dah. Bapak ini sepertinya sudah. Adoni nggak usah bikin tenda dah. Iya dah. Maaf. Jika teroris.
kiri dong. Curam, curam betul. Ke kanan ya lu. Bahaya. Dua hal bodoh yang kami lakukan. Maksain langsung summit ke puncak malam-malam sama diriin tenda di tengah jalur pendakian. Sudah malam. Kampret bobo. Sandi sama Doni kondisinya lagi kurang fit, jadi dia tunggu di gue berdua sama si Adit summit ke atas. Sebenarnya gue juga nggak kuat sih, cuman dia pengen buat ke puncak, ikutin aja deh. Awas Teti. Nyampe deh belum kalau habis terakhir. Oh, dia pengen ke bukit yang di belakang itu, kalau nggak yang kesini, kalau nggak di sini aja. Sini aja udah, sini aja udah enak. Wow, alhamdulillah udah nyampe puncak, walaupun cuman puncak pertama. Enggak lah, naik lagi. Oh, naik lagi ya, ntar. Tadi start dari camp jam 4 pagi. Cuman berdua sih sebenarnya. Sandi sama Doni tadi malam agak kurang sehat, jadi enggak ngelanjutin perjalanan. Lanjut. Oke, Marky Chaps. Bagus deh mataharinya. Itu bocah dari tadi pagi jam 4 kagak ada capeknya. Dek, turun lagi aja deh. Depan. Celananya udah kayak orang gila. Semalaman jungkir balik dia. Tapi kagak capek-capek tuh. Kayak gitu kelakuannya tuh. Yuk. Kaki gue udah gak kuat. Merosot mulu. Awas, ada yang mau turun dulu. Yang turun dulu. Megang-megang. Setengah 7 pagi. Akhirnya bocah sampai di puncak. Udah nyampe pak? Udah? Ayo turun lagi pak. Kita turun jalannya ini.
Ceritanya tadi malam kita udah nyobain mau summit, cuman pas jam 10 Doni kurang sehat jadi nggak bisa lanjut. Jadi kita malam bikin camp di mana ya, pokoknya daerah-daerah sini deh, di bawah pohon pinus. Dari tadi di atas kita cari-cari tenda tempat kita nge-camp, ternyata di sini dia. Ada kapangi oke. Pak, atas damang, Pak. Lapar. Dingin. Gimana kesan-kesannya mendaki? Enak. Mau lagi? Hah? Awan tuh. Lapar, Baji. Ini awan. Ada redek di wanginya. Awan. Seru aja. Bocah ngantuk. Batu emang sebarang. Ayo Dit, beres-beresin Dit. Turun ayo. Lu mau nginep semalam lagi di sini? Gua sih kagak. Mending nginep di Om Jalu. Awas Dit, batu itu. Jam 11 siang. Rasa 6 sore. Kabut semua. Awas.